Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Gimana kabar Anda hari ini, guys? Saya harap Anda baik-baik saja. Saya selalu ingatkan, dalam kondisi baik, nggak baik, jangan lupa madang. Nek madang, semaput. Oke, kita mulai lagi setelah istirahat cukup ya. Nih, batu kayak gini pusernya bagus loh, guys. Puser bumi ini. Batu kayak gini pusernya bagus. Nih, garisnya tegas, kecil-kecil. Nah, di sini muser-muser. Nah, ini pusar bumi alam ya kayak gini. Batu pusar bumi alam seperti ini. Nah, ini cantik ya. Ini adalah alam, ukiran alam. Seperti itu, keren lah guys. Nah, keren dong. Nih, apa ini? Ini kayak batu jimat ini. Iya. Nah, kita kali ini akan menjelajah tepian sungai aja dulu. Karena pelataran ini terlalu luas ya. Kalau kesana-kesana enaknya benernya habis hujan atau gerimis seperti itu. Tapi kalau posisi sekarang ya enak, cuman batunya terlihat lebih putih dari biasanya. Oke guys, kita lanjut ya, bolang ya. Wah ini. Lalu peluang apa yang kita akan dapatkan di sungai ini atau kali ini? Ini tapak jala tapi kurang sempurna, buang aja. Kita akan bisa memperoleh ya. Kalau beruntung itu tapak jalak merah garis. Kedua, giok juga ada di sini. Ketiga, batuan-batuan motif juga di sini, fosil-fosil ada di sini. Terus kita bisa memperoleh juga apa ya di sini ya? Ya kalau beruntung ya dapat batuan-batuan jos lah. Hampir semua batu bisa kita temukan di sini. Ya, hampir semua batu, guys. Karena ini udah bukan daerah hulu-hulunya hulu ya, jadi daerah yang udah di bawahnya hulu, jadi tersuplai dari hulu-hulu batuan apa saja ya. Suseki, Pancawarna itu. Wih, ini batunya hijau-hijau ya, ini apa coba? Wih, kita lihat batu hijau. Wih, wadas guys, wadas, wadas, wadas. Ini batunya warna-warni nih, lihat sendiri kan. Iyalah, oke, kita sambil telaten nyari-nyari. Entah berapa jam aja. Yang penting kita niat usaha. Nyari batu, niat insun, usaha, ngeliat batu. Moga bener nemu sing istimewa, super duper, kleper-kleper. Seget. Enten yang suka, ada yang seneng. Dan jadi duit. Nah, ini. Ini kita nemu jasper multi ini. Masih masuknya multi ya. Oke. Ini di bawah enggak ya guys, ini merahnya bagus lagi. Oke, nanti kita geder aja mungkin biar lebih afdol, karena batu yang digeder itu kadang juga jackpot ya. Daripada penasaran atau dibuang tanpa usaha selanjutnya. Oke, kita lanjut sampai temuan yang boyo-boyo, lanjut. Oke, saya sambil jalan ke sini juga, mantu-mantu yang di atas. Wah, ini tapak jalak. Ini tapi kurang sempurna ya. Oke, kita buang saja. Jadi biarpun kita fokus di pinggiran. Wah, ini ada apa ini? Oke, nanti kita airin sambil jalan ya. Kita akan menuju ke air masalahnya. Ini tapak jalak atau bukan? Kita bawa nanti sambil jalan. Ya, ini mulang batu, guys. Di antara lokasi seindah ini kita bolang di sini. Wow, enak sekali. Ini enak lagi sambil bawa berkat. Kalau saya rata-rata biasanya marung, tahu marung? Itu yang makan di warung itu marung namanya. Jadi kan bawa berkat. Kadang masakannya aduh payah. Enak masakan warung gitu aja. Kita harus teliti ya. Oke. Oke, sampai air juga akhirnya. Ini kita akan review-review ya. Ini berjalan dari tadi, ini yang tadi mau direview. Wow, ternyata ini batu doreng army apa ya kita nyebutnya ya, karena dorengnya ini antara hijau dan putih ini. Nah, ini bukan giok tapi guys, kalau jenis ini guys ya, tapi ya bawa pulang aja karena motifnya bagus. Wow, itu ada batu hijau apa? Tapi kayak wadas loh, di sini hijaunya rata-rata wadas loh, guys. Oke, kita kumpulin. Ini batunya kecil kayak gini. Buang aja kalau ini.
Ini ada, tak kira gambar, ternyata bukan. Buang aja. Tak kira tapak jarak, ternyata pertigaan. Maka dari itu buang aja. Oke, kita ngecek yang ini, guys. Nah, ini. Ya, hijau rata-rata di sini, hijaunya wadas loh, guys. Ini wadas ini. Tapi bagus loh. Woy, wadasnya hijau kayak mana, guys. Wadasnya hijau, royo-royo koyong ini. Ini kalau dipoles, ini bisa mengkilat. Kalau wadas itu, guys. Ini bisa mengkilat kalau dipoles ya. Tapi tak tinggal aja. Kita nyari yang lain dulu. Nah, ini apa ini? Oke, kita lanjut. Kita masukin kantong dulu. Sambil jalan. Oh, ini nih. Saya baru mau jalan lagi. Kita lihat dari kejauhan. Nah, ini nih. Wow, keren loh, guys. Ini batuan bahan tunggal. Ini mungkin ini kulitannya, tapi ini bekas pecah, tapi udah bertahun-tahun ini. Tak garansi ini bertahun-tahun. Jadi mungkin bekas dipecah orang atau memang pecah sendiri, tapi udah halus sekali. Nah, ini. Anda melihat warna apa saja coba di HP? Kalau yang saya lihat dari mata langsung, ini merah. Ini keunguan. Ini kuning, ini coklat, ada bintik-bintiknya ungu. Ini bintik-bintiknya ungu ini. Enggak tahu di kamera, ya. Wow, ini panca warna, ini unik ini. Kuningnya juga tegas ya. Oke, kita masukin kantong. Mantap, mulai mantap. Tapi jangan salah, guys. Nih kita lihat, mendungnya udah merajalela. Ya, mendungnya keren banget ini pemandangannya ya. Sepanjang mata memandang adalah batu dan pegunungan. Ketambahan awan yang berwarna kelabu. Oke, kita lanjut. Kita nyarinya jongkok aja, guys lah. Kalau berdiri banyak yang terlewatkan, sayang. Ini bukan bak, ini wadas masuknya ya. Walaupun batu andesit ini masih lunak. Wow, kita nemu kecubung wulung, guys. Duh, kamerane. Nah. Ini kecubung wulung ini. Ini bahan pecahan ini. Ini kecubung wulung udah pasti. Iya, ini tembusnya entah dalam atau enggak. Yang penting ini jenis kecubung wulung. Ini. Keren ya hitamnya kayak gini ya. Oke, kita masukin kantong aja ini. Nah, ini bahan wulung kayak gini, guys. Banyak kayak batu kerikil. Wulung lukulo itu bahannya bisa dibedakan dari tempat lain dan gampang sekali bedanya. Wih, ini batu lorek-lorek kok yang ini. Batu puser lagi. Wih, ini apa ini? Itu entah kayu atau apa ya. Kita bisa lihat. Nah, itu kayu asli atau bahan apa? Ini kita bahas ini dulu. Nah, ini batu andesit, guys, jenisnya. Tapi lorek-lorek kayak ini. Ya, ini batu puser bumi alam kayak gini. Tapi ini tak tinggal dulu, terlalu besar. Yang penasaran itu, ini. Ini kayu apa batu? Kok kita ambil? Ternyata kayu, guys. Tak kira batu. Ini mirip pada batunya kayak gini juga. Ini namanya fosil akar kelapa yang kayak gini. Tapi ini kayunya ya. Kayu akar kelapa mungkin ya. Ada yang komen juga di komen saya. Itu akar kelapa ternyata sebuah terumbu atau tumbuhan laut, terumbu karang mungkin ya, bisa jadi seperti itu. Walah, itu Tokopedia-nya bunyi. Ini beli apa ya, penasaran saya. Ini apa ini coba. Yo, kita nemu sebuah fosil, keren guys. Akhirnya kita nemu sebuah fosil. Fosilnya ini kayak telur-telur ya. Saya ini meneliti dari langsung, tidak melihat layar kamera. Tapi ini asli sebuah fosil. Entah ini fosil apa, saya nggak tahu. Ini kayak telur. Oh, ini kemungkinan besar sebuah fosil telur apa ya? Telur ent apa keong? Nih, karena ini persis banget telur keong, guys. Nah, di sini ada keongnya. Ini telur keong mungkin fosilnya, guys. Keren ya, guys. Ini kan ada telur kodok. Kalau telur kodok itu sebutan nama batu Ocean Jasper. Dia bukan fosil, tapi kalau ini asli fosil, guys. Nah, ini kayak telur keong, tau telur keong yang biasanya warnanya merah. Nah, ini ada batu coklat, ada merahnya, keren lagi kan, guys. Nah, batu lukulu kayak gini, ini batu kayak gini aja ada coret merahnya, keren jadinya ya. Oke, kita lanjut. Ini saya anggap aja fosil telur lah, telur keong. Karena nemulit, kenapa saya tidak menyebut fosil nemulit? Nemulit itu biasanya berbentuk kerang kecil-kecil loh, guys. Bukan kayak telur kayak gitu. Itu beda. Nemulit itu renik,
sebuah renik laut ya. Kalau ini kayak telur fosil, kayak telur persis. Wow, apa ini? Wah, ini apa ini? Coba saya penasaran ini. Saya penasaran. Ada kebunnya juga, guys. Ternyata di sini, guys. Nah, itu ada yang ngawon kebo juga di sini. Oh, ini apa ya? Bukan apa-apa lah, motif biasa aja ini. Oke, kita buang saja. Kita lanjut bolang. Iya, kita lanjut bolang-bolang, alang-alang. Ini kita nemu batuan kayak gini. Ini hitam dan putih berpadu serasi. Ada juga putihnya berwarna kekuningan. Tapi ini lintang masuknya mungkin ya. Enggak tahu nih nempel apa enggak, enggak tahu nih. Mau ngeluarin kunci males ini. Oke, kita buang aja lah. Ser. Nah, itu kita lihat ada apa. Oke, kita cek aja. Nih. Semoga saja tapak jalak. Oh, ternyata hanya sebuah tali air, guys. Tali air yang woyo-woyo. Ini enggak ada apa-apanya. Oke, kita taruh lagi aja. Ini batu kuning jasper. Ini makin mendung loh, guys. Biasa, makin sore itu hujan mulu. Wah, airnya gatel lah ya. Bajunya gatel, guys. Bahaya. Ini ada tapak jalak ini. Kita coba lihat. Wih, ini jala sutra tapi tapak jalannya menceng tuh ya. Alah, nanggung ini, guys. Ini seharusnya tapak jala kayak gini. Cuman ini lebar sininya, ini nggak begitu lebar ya. Jadi nanggung ini, kita bicarakan nanggung. Oke, kita buang aja. Ini kita nemu lagi batu koyong ini. Ini batu andesit, tapi ada motifnya koyong ini. Ini kayak logam-logam, tapi nggak tahu ya logam atau bukan. Nah, oke, kita masukin kantong aja kalau kayak gini. Unik-unik, guys, ini yang tadi. Oh, ini coba ini. Oh, masih biasa. Oh, ini. Wow, ini batunya hitam legam, guys. Nggak tahu ini fosil kayu atau cubung bulung atau yang lain. Tapi masa jenis beratnya nggak berat-berat amat. Ini hitam banget, guys. Apa ini emas ya? Kayak emas ini, guys. Nggak tahu ya. Ini ada kayak kuning-kuning kayak gini. Ini batunya hitam banget. Oke, kita masukin kantong atau jenis endapan juga bisa. Ini batu-batu kayak gini yang selalu bikin saya penasaran. Kita masukin kantong dulu. Ini tunggalnya ini ya, guys. Ini kalau di atas ini besar-besar banget. Kalau di atas besar-besar banget ini. Ini batu konglomerat lah, sudah pada tahu semua ya. Ini batu apa ini, coba. Nah, ini tukul baru. Tukulnya di sini kecil-kecil, guys, karena ini batu lahan tukul, bukan di sini lahannya ya. Alah, biasa. Oh, akhirnya kita nemu batuan jasper. Ada gerimis ini. Payah ini. Kita nemu batu jasper kristal pancawarna. Kecil tapi bentuknya ya. Iya, ini harusnya jasper merah. Cuman untuk warna ini kontras ya. Ini multicolor aja kita nyebutnya, bukan pancawarna. Karena yang terlihat baru 3 warna ya. Nah, seperti ini. Ini kita nemu multicolor jasper kristal. Kecil, bagus. Sebagian udah mendung koyong ini. Waduh, gawat ah. Oke, kita nyari aja dulu. Selagi masih diberi kesempatan. Bismillahirrohmanirrohim. Karena kita harus selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya. Iya, kita nggak bisa apa-apa, guys. Kita hanya manusia biasa. Hanya bisa berdoa dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillah. Keren, kita udah jauh banget itu. Kita mulai di sana, bahkan nyarinya kayak gini, sebenarnya zigzag, tapi ya kayak gini. Nggak apa-apa. Kalau telaten biasanya lakon menang keri kayak Angling Dharma. Ya, ditabui ya langsung nemu pusaka ya. Oi, tabu yang Ling Dharma ya, nemu pusaka ya, seru mombok kok.
Ini batu-batu tarik air banyak dari saat saya jumpai. Tapi ya harus telaten memang dongkel-dongkel, karena apa? Ketika dongkel batu tarik air, kita harapannya dapat tapak jalak. Kan? Bener. Tapak jalaknya menceng. Kayak utak emu yang menceng. Ini ya jadi ini sih. Tapi ya lah, udahlah, buang aja. Ini kita fosil apa ya? Bukan fosil, biasa-biasa. Konglomerat. Udah gerimis ini, guys. Ya, udah kelihatan ya. Halah. Oke, kita kumpul-kumpul dulu. Ini waktunya udah. Duh, ini masih nikmat-nikmatnya pulang, malah gerimis. Look, sangar pisan. Ini, karung saya mana, ta? Udah jauh banget, guys. Ternyata, guys. Kalau jalan itu unclung terus. Tahu-tahu udah jauh banget. Ini motor saya udah lebih jauh lagi, guys. Tak tinggal ada 1 km ini. Kadang ya was-was juga ini. Ini sambil nyari saya, guys. Mohon maaf karena fokus, jadi kamera kita masukin kantong semua aja dulu. Kita udah jumpa hujan, jadi kita harus prepare ya, biar nggak kehujanan lebih dalam dan lebih dalam. Oke, masih hujan terus. Gimana ya? Ini kita lari-lari tapo, ada petir juga. Ini musim petir juga, ini udah musim. Tuh, hujan itu gede banget. Nah, kelihatan ya? Ya, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita bersama dengan alam dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi yang akan datang. Dan saya selalu doakan sahabat MG untuk dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Bersama channel saya Master Golden, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos itu kebunnya juga pada lari-lari itu mau pulang. Oke, wuyu. Lanjut.